Pemirsa, bagaimana jika dua barista atau penyeduh kopi saling beradu kemampuan menyajikan kopi dengan cita rasa terbaik? Di Bojonegoro, Jawa Timur, komunitas pengusaha kedai kopi menggelar perlombaan Battle Barista untuk menunjukkan kepiawaiannya dalam menyeduh kopi secara manual. Berikut keseruannya. Layaknya kompetisi profesional, dua orang barista dan penyeduh kopi ini bersiap dengan perlengkapannya untuk saling beradu kepiawaian di ajang perlombaan menyeduh kopi manual di Desa Mulyo Agung, Kecamatan Kota Bojonegoro. Layaknya seorang barista internasional, kedua peserta ini dengan piawai meramu kopi. Biji kopi yang telah digiling dicampur dengan air panas dengan kadar tertentu untuk menghasilkan kopi terbaik. Setelah selesai, kopi hasil racikan para barista itu kemudian disajikan kepada dewan juri. Kopi dengan rasa dan aroma terbaiklah yang akan diumumkan sebagai pemenang. Suasana semakin meriah ketika pengunjung yang hadir saling bersorak mendukung para barista jagoannya. Sedikitnya 30 barista mengikuti ajang ini untuk bisa menghasilkan kopi terbaik. Juga excited ikuti di sini, kumpul sama teman-teman juga untuk mengikuti event ini gitu. Selain dari ketemu teman-teman sendiri, kita juga ketemu dari teman-teman luar kota juga, yang viewers luar kota. Untuk event hari ini untuk mengembangkan barista di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Dan ini meliputi ya, ada yang dari Blora, ada yang dari Rembang, ada yang dari Lamongan. Para penonton pun akhirnya bisa menikmati kopi hasil ramuan para barista tersebut. Kemenangan memang bukan tujuan para barista itu tampil dalam acara tersebut. Memperkenalkan kopi kepada masyarakat, menambah wawasan perkopian, dan menambah jejaring dengan barista dan penggemar kopi memang jadi tujuan utama acara tersebut. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Deddy Mahdi, iNews melaporkan.